Ada orang naik dulu baru start. Betul tak? Ada orang jatuh tokak dulu baru naik. Ada orang naik dulu baru jatuh tokak. Faham? Ada orang naik saja dah start-start. Jadi kau pandang. Jangan kau belak dubur sudah. Sah atau tidak solat subuh? Sengaja tinggal kunut. Nak tahu sah tak sah? Patut dalam mazhab Syafi'i dia kata, dan bermula baca kunut waktu subuh itu adalah sunnah. Bila sunnah benda, batal tak semayang? Sah tak kalau kita tak baca? Itu kita dah faham, sah. Cuma kita tak dapat fadilat doa kunut. Semayang kita sah. Dan sengaja, sengaja pun tetap sah juga. Ne? Apa hukum buka puasa dengan perempuan bukan mahram? Jawabnya kenyang. Memang kenyang tu kenyang. Sebab apa nasi tak sedap pun jadi selera. Mana? Haji bang, nak? Bak mah. Makan orang puan ni dia lain. Orang puan ni dia pelik Tuhan cipta. Dia hebat pada dinosaur ke orang puan. Sungguh dia orang puan. Sungguh. Orang puan ni dia menyebabkan kita jadi berani. Tak ada dia kita takut. Tu hebat orang puan. Tengok kalau pukul 1 pagi malam Jumaat, kubur kita lalu kat atas kubur. Lalu tak? Pukul 8 tak lalu dah. Tapi kalau bawa orang puan, nak jumpa nak cakap apa? Nyanda di batang kubur tak apa. Ada ha. Neh. Jadi makan tetap kenyang tapi tak usah kait dengan makan. Apa benda ni bila kita bersunyi-sunyi dengan wanita, hukumnya dosa. Walaupun dosa kecil tapi dia tetap dosa. Kita tak berani nak kata dosa besar. Dosa besar ni zina. Begitu jugalah kalau kita maknanya makan tapi kat orang ramadah jadi fitnah. Neh, tak ada orang lain teman. Dalam hadis kata illa ma'u zi mahram, kena ada mahram. Tiba-tiba tak ada teman, tak ada apa. Bila jadi fitnah, kita buka fitnah juga satu dosa. Nah, tapi gitulah. Memang fitrah manusia ni. Nah, dia berahi. Laki berahi perempuan, perempuan berahi laki. Ada yang berahi orang saja, ada yang berahi main-main pegang-pegang tangan, ada yang berahi ajak minum air. Nah, sepatutnya benda tu dalam alam perkahwinan. Tapi kahwin tak jadi gitu dah. Tengok orang-orang berkapa kan, kalau minum air, satu gelas, dua straw. Mu serok, aku serok. Mu serok, aku serok. Bagi tengok kan. Nampak? Pasal apa? Pasal bahagia. Bahagia. Nak? Tengok bayi nikah dah. Gelas suku-suku. Nak? Berasa ke kotor kalau kena bekas air bini kita. Nak? Pasal apa? Pasal kita bercinta sebelum kahwin. Tak kena kita ni. Walan tardangkal Yahud walan Nasara. Nasara tu siapa? Kristian lah. Yahudi dan Nasara. Agama ke bangsa? Adakah Yahudi masuk Islam? Baik. Nasara ni bahasa Quran. Al-Yahud pun bahasa Quran juga. Yahudi ni asalnya nama bangsa. Akhirnya menjadi agama pada zaman sekarang. Negara Israel, agama Yahudi. Kalau dulu Al-Yahud nama Nabi. Nampak? Tapi sekarang ni, kalau itulah dengan nama Yahudi, ialah agama. Negara Israel. Orang tak panggil Nasara lah ni. Orang panggil Kristian. Bahasa Melayu tua kita dulu panggil Nasrani. Nak buang Nas tinggal sing. Serani, serani. Oh, tu bahasa serani. Serani tu Nasrani. Nasrani ni Nasara jamak dia. Neh? Soalan seterusnya. Apakah hukum warnakan rambut yang dihalalkan oleh JAKIM? Jawabnya, apabila dihalalkan oleh satu panel-panel syariah, maka kita tak reti nak buat kajian, maka kita boleh pakai awak dia. Nampak? Yang tak bolehnya kawan-kawan awak selerok tabak ni pakai kata. Tak apa kok. Itu tak boleh. Tapi kalau ada satu panel dia kata benda ni halal, insya-Allah halal. Dah? Minta jelaskan kedudukan bekas menantu dan mertua bagi pasangan yang berkahwin. Baik. Kita dulu kahwin dengan anak dia. Kita bercerai dah dengan anak dia. Tolak tiga. Tolak tiga ni tak boleh baik lah. Kena Cina buta pula. Maka mak dia, mak tua kita, tidak akan jadi ajnabi, yang ini tetap mahram sampai kiamat. Ingat dah? Kita bercerai dengan anak, mak dengan ayah dia, tetap mahram kita sampai kiamat.
Tak patah dah hari semayang. Nak, boleh pergi ambil gendong pagi patah. No. Ha, cahaya bulang. Gendong untuk tua. Program kita sekarang ditonton oleh 1,200 orang yang hit dalam live di internet. Neh? Ha. Saya puasa muak gewel dengan motor dekat gigi patah, saya tak rasa apa-apa pun. Nafsu saya tidak naik, rasa tak? Dia bawa orang puang pergi tepi patah tapi tak ada rasa nafsu tak naik pun. Motor naik, nafsu tak naik. Ha. Jawabannya puasa muda batal. Kerana perkara yang membatalkan puasa sebut dah, tak ada pun. Ganda orang puang, ganda orang tina tak batal. Mu ganda 500 ekor pun tak batal. Tapi pahala puasa. Ha, ni kata, lai talahu min siyam illa juk wala atau. Takut boleh lapor dahaga saja. Puasa kita 5 riyal, tinggal 1 riyal setengah. Nak, ha, tu tak masuk lagi benda-benda lain. Neh, ha, kadang-kadang benda-benda masalah aurat. Tengok kat rajuah kuih serung lah ni. Tak mau pergi beli kuih, nak beli kuih. Bini nak masuk rumah, kirim ke kita bang. Beli nasi kabu eh. Lama dah akan nasi kabu. Kita sapa kat rajuah kuih, Allahu Rabbi. Seluar ketak-ketak. Gebu-gebu pula tu. Nah, putih-putih pula. Tak ingat nasi kabu. Beli kabu sekali. Wak balik kabu. Eh, jadi makan sayur kabu gitu. Allahu Rabbi. Jadi masalah. Eh? Hilang pahala. Kita nak pahala. Hukum cabut gigi bulan puasa. Cabut lah. Tak ada masalah. Cabut gusi pun tak apa. Eh? Ha. Jika nak tanya benda, tak ada soalan. Boleh cabut, tak ada masalah. Cabut tangan boleh. Cabut kepala pun tak ada apa. Yang batal ni, ialah kita telang satu-satu benda. Jadi cabut ni telang tak? Jauh. Duduk, kena cabut dengan pelayar. Keteng, dia tohok nanti. Nak, gigi tohok dalam tong. Mereka lepas dia tohok tu, diri kita pelayar, pelayar tu kita telang. Go. Ha, baru batal. Nah. Ha. Pendapat ustaz mencari calon isteri yang bekerja atau tak bekerja? Atas masing-masing. Ada orang dia suka isteri dia kerja. Ada orang dia tak suka isteri dia kerja. Dadu kita, kita tak suka isteri kita kerja. Biar duduk di rumah. Nak? Ha, duduk di rumah. Mereka nak benda kabar, aku cari. Dah. Sebab bila dia kerja, kita kan ni balik. Tak ada. Kadang-kadang kita, hari kita tak boleh apa. Hari kita nak ke dia. Kita buat balik kawan nak suruh buat air. Nak? Tak ada. Bini tak ada. Bini kerja. Kucar air diri. Nak? Ha. Kadang-kadang kita balik jauh pun semua, kita berajak sikit lah. Nak? Dah telah buka tadi bahan telur ayam kapung dengan kulit-kulit bahan. Nak? Ha. Jadi semangat belak. Bila kita balik, tak ada. Ditulis di kertas sikit, pergi jabat semula. Ada orang bersosor mari. Ha. Nyaknya kita. Nak? Ha. Jadi baik-baiknya, kalau boleh cari isteri yang duduk di rumah. Anytime dia ada di rumah. Sah atau tidak puasa orang histeria yang dirasuk? Jawabnya, kalulah gila sekejap saja boleh membatalkan puasa. Neh, ha, kata setengah ulama. Tuan ulama kata, "Dak, kalau gila histeria hanya batal wuduk saja, tak batal puasa jikalau sekejap saja. Tapi kalau kebanyakan daripada harinya histeria ataupun gila, maka tidak ada puasa baginya." Apakah hukum solat tasbih? Terpaksa baca tasbih yang panjang masa rokok pendek seperti duduk rehat? Jawabnya, hukumnya